Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Waduh, teman-teman. Hari ini aku itu mau jemput adekku di salon. Kayaknya sih aku lambat. Soalnya udah 2 jam kayaknya dia di salon itu belum ku jemput-jemput. Moga aja dia gak marah ya. Halo Caca, sudah selesai belum Ca? Selesai gimana? Belum lah, masih lama loh ini. Ya ampun, udah 2 jam loh aku. Masa kamu belum selesai juga? Namanya juga cewek ya. Udah, tungguin aja sana duduk. Aduh, apa-apaan si Caca nih. Punya adek gitu amat ya guys ya. Kalau gitu kita di sini aja deh. Kok di sebelahku ada cewek? Halo cewek. Halo. Boleh kenalan gak? Nama kamu siapa? Nama aku Esmeralda. Nama kamu siapa? Oh, kalau nama aku Bo. Esmeralda tinggal di mana ya? Rumah aku gak jauh kok dari sini. Ada di belakang itu tuh pemadam kebakaran. Oh, kamu tinggal di belakang pemadam kebakaran ya? Pantesan kok hatiku adem banget. Kenapa tuh? Karena kamu dekat dengan air. Esmeralda, malam minggu nanti kamu ada acara nggak? Kenapa? Emang kamu mau ngajakin aku keluar? Iya dong, siapa tahu kita nanti berjodoh. kamu main ngomong jodoh-jodoh aja. Aku tuh punya tipe cowok yang aku suka ya. Wah, kamu suka cowok yang kayak gimana? Dia harus ganteng. Abis itu kaya. Ya minimal Ferrari lah. Dan kalau ketabrak truk gak mati. Oh kebetulan aku orang kaya juga. Oh serius? Kalau kamu emang punya mobil, kamu dateng ya ke rumahku. Oh iya, nanti abis aku antar adikku pulang, nanti aku datang ke rumahmu deh Esmeralda. Oke, aku tunggu ya. Oke. Udah selesai belum? Ayo kita pulang. Udah nih, Bo. Kamu lihat tuh, rambut aku jadi lembut, halus, dan wangi kan? Eleh, perasaan sama saja kok. Udah, ayo kita pulang dulu yuk. Eleh, emang dasar laki-laki. Cak, kamu tahu nggak tadi tuh cewek di depan itu? Cewek di depan? Yang iya. Mana? Itu tadi yang duduk di sebelahku. Oh, kenapa tuh? Aku rencananya mau ajak dia keluar malam mingguan jalan-jalan. Eleh, mau kamu ajak naik apa? Mana mau, dia kayaknya kan orang kaya diajak naik motor panas-panasan. Ya itu masalahnya, tadi aku mengaku sama dia aku itu orang kaya, Cak. Nah kan, kebiasaan kan penyakitmu nih. Ih, aku gak mau ikut-ikutan loh kalau kenapa-napa. Udah, aku mau menyamar ini. Nanti coba kamu menyamar jadi bodyguardku ya. Dan kita akan sewa mobil, Cak. Dibayar apa aku? Udah, gampang nanti aku bayar. Kita mau sewa mobil di sini nih. Permisi paman. Paman, apakah ada mobil Ferrari yang bisa kami sewa? Oh, tentu saja ada. Kalian mau sewa berapa hari? Kami mau sewa 1 hari aja, paman. Oh, boleh. Tarifnya 2 juta per hari ya. Iya, paman. Tapi bayarnya bisa nanti nggak? Jadi aku pakai dulu. Pas pulang baru deh kubayar mobilnya. Oh, siap. Tinggalin KTP kamu di sini ya. Iya, paman. Ayo, Cak. Mana KTP kamu, Cak? Loh, kok KTPku? Udah, kasih aja. Nggak usah banyak bacot kamu. Awas ya kalau kenapa-napa ya. Aku tutup loh palamu. Iya. Nih. Oke, ku terima KTP-nya atas nama Caca ya. Iya, paman. Nah, mobilnya silahkan ambil di depan. Oke. Wah, ternyata mobil Ferrari ini memang keren, Cak. Keren. Hati-hati kau bawanya nih, mobil nyewa ya. Udah, gak apa-apa. Sekarang kamu berubah dulu, Cak. Kamu jadi bodyguardku, ayo. Aduh. Ya udah, bentar.
Ayo cepetan, kamu harus menjadi laki-laki yang kuat, gagah, pemberani ya. Lah, mana bisa jadi laki-laki? Udahlah jadi cewek aja, tapi aku pakai baju bodyguard ya. Ya, tapi nanti suara kamu dirubah juga jadi kayak om-om ya. Aduh, coba. Jadi kayak gini. Ya, boleh-boleh. Yaudah, aku ganti baju dulu bentar. A few moments later. Nah, Bo, begini udah cocok belum? Oke, boleh. Udah serem itu. Oke, mantap. Hey, suaranya dirubah dong. Oh iya, sakit ya tenggorokanku. Bentar-bentar. Oke, udah aku rubah nih. Wah, mantap, Cak. Kamu kayak militer-militer. Aku emang cocok jadi militer. Ayo, ayo kita ayo. Gas. Ayo, sini cepetan. Kita pergi ke rumahnya sekarang ya. Oke. Berangkat. Wah, kayaknya sih dia anak orang kaya nih, Cak. Iya, rumahnya aja di daerah sini. Nah, ini nih rumahnya nih, udah gak salah lagi nih. Ayo, 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 kita turun. Eh, itu dia. Halo, Esmeralda. Halo, Ba. Wah, ternyata mobil kamu beneran Ferrari ya? Iya dong, masa aku bohong? Lihat sendiri tuh. Loh, itu yang di sebelah kamu siapa? Oh, ini tuh bodyguard aku. Biasa juga jadi pembantuku. Iya dong, supaya kalau kemana-mana aku selalu aman. Ya udah, kalau gitu masuk ke rumahku dulu yuk. Oke, boleh. Ayo Cak, cepet Cak, kita masuk aja yuk. Wah, rumahnya keren banget kamu Esmeralda. Ini rumahnya mewah loh. Bo, kamu mau minum apa? Oh, aku mau jus lemon dicampur anggur, pakai pisang, seledri, dan bawang goreng. Eh Cak, kamu gak usah ngadi-ngadi ya. Eh enggak Esmeralda, kami enggak mau minum. Udah enggak usah, aku enggak haus kok. Oh, kalau gitu ya udah, enggak jadi kubikinin minum deh. Jadi gimana Esmeralda? Kamu mau enggak malam minggu nanti jalan sama aku? Udah pasti mau dong. Tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya apa tuh Esmeralda? Oke, jadi nanti aku mau kita nonton, terus kamu beliin aku popcorn, soft drink, sama makanan ya. Abis nonton, aku mau kamu belanjain aku, soalnya baju-baju aku udah pada lama nih, aku bosan. Nah nanti aku butuh kaos, kemeja, dress, rok, sepatu. Ya kurang lebih itulah. Terus jangan lupa juga sebelum pulang kamu beliin aku perhiasan ya. Aku pengen beli cincin nih, ada cincin yang aku suka di kota, gimana? Oh gitu ya, itu mau kamu ya. Ya udah oke lah, kalau gitu sekarang aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya bos. Sampai ketemu malam minggu, bye-bye. Bye-bye. Ayo bodyguard kita pulang dulu yuk. Kapok kamu, mau beliin itu di mana? Kamu kan gak punya uang. Aduh, makanya itu aku bingung Cak, gimana nih, apa yang harus aku lakukan? Aku kan gak punya uang. Makanya kamu jangan banyakan ngibul. Aduh, kok malah ngebut-ngebut? Aduh, gimana nih Cak, aku udah stres ini, apa yang harus aku lakukan Cak? Bantu aku dong, aku suka banget sama cewek itu. Siapa tahu nanti dia bisa jadi pacarku. Aduh, gimana ya? Kita cuma punya saudara kayak satu orang, Bu. Siapa ya? Itu loh, paman kita itu loh. Oh, paman Daniel. Ah, iya paman Daniel. Dia juga gak kaya-kaya amat, cuma punya perkebunan. Paling kalau mau kita kerja sama dia. Ya gak apa-apa lah, mumpung malam minggu masih beberapa hari lagi. Kalau gitu kita kerja sama dia aja. Udah, sekarang kita ke rumahnya aja. Oke, benar. Wah, ternyata gak rugi, Cak. Kamu punya saran yang bagus. Aku ya yang rugi ya, ini bayaranku mahal banget ya. Udah, tenang aja. Ah, itu kebetulan ada paman kita. Halo, paman.
Tumben ponaan-ponaan paman datang kemari. Ada perlu apa ya? Ini loh paman, kami tuh lagi butuh uang pakai bayar uang sekolah. Tapi tabungan kita udah pada habis. Jadinya kita mau minta pekerjaan ke paman, walaupun cuma nyangkul-nyangkul atau apa gitu. Bohong, enggak paman, enggak gitu ceritanya. Cak, kamu diem aja ya, kamu gak usah banyak omong situ, nanti kita gak dikasih pekerjaan loh. Lo, ini yang bener yang mana ini? Aku yang bener paman, kami bener butuh uang untuk sekolah. Aduh, kalau di Brookhaven ini sih paman cuma punya peternakan kuda doang. Tapi kalau di luar kota, paman itu punya usaha perkebunan lemon. Jadi kami mau disuruh urus lemon gitu paman di luar kota? Oh ya gak gitu. Maksudnya nanti kalau kalian kerja di perkebunan lemon paman, kalian juga harus membuat jusnya supaya untungnya makin berlipat ganda. Wah, jus lemon. Wah, itu mah kesukaan aku, paman. Ya udah, kalau gitu ayo ikut paman. Nanti kalian akan paman bukain perkebunan lemon yang baru dan nanti kalian akan paman beri modal ya. Oke, siap paman. Ya sudah, kalau gitu paman mau ganti baju dulu. Oke, mari kita berangkat. Hei, jangan kenceng-kenceng lah, paman mabok ini di belakang. Nah, kalian paman beri lahan di sini ya. Lahan ini harus kalian kelola dengan baik. Di belakang sana ada pohon lemon. Kalian panen pohon lemonnya dan bikin jusnya di depan sini. Oke, siap paman. Lah terus paman, perkebunannya di mana? Tuh, di depan sana ada perkebunan paman. Nanti kalian bisa coba lihat-lihat. Oke, siap paman. Ayo, Cak, kita kerjain dulu, Cak. Wah, ini udah ada customer kita menunggu nih. Widih, ya udah aku bantu inilah. Ngapain ya aku ya? Teriak-teriak aja kau situ, Ca. Aku masih panen dulu ini lemonnya. Katanya harus dipanen, habis itu baru bisa dibuat jus. Oh, ya udah. Oh, dibeli lemonnya 27. 27 apa ini? Oh, 27 aja dibeli. Itu $27 ya. Ya, $27 dibeli. Beli 3 gratis 1. Enggak ada gratis-gratis, orang baru buka kok. Promo ya. Kamu nih ada nih yang dateng nih, buru dipeti aja udah. Oke, ini udah kupeti banyak ya. Bentar, Cak. Nah, ini dari sini harus kita apain ya? Kita blender dulu di sini. Nah, seperti ini. Abis itu kita ambil tempatnya dulu, Cak. Abis itu kita isi deh di ceret ini. Nah, abis itu kita taruh di sini. Bentar, aku coba dulu ini layak jual nggak nih? Kamu layak jual kamu minum ya. Ya kan dicoba ya diminum lah, masa diapain. Ya ampun, ini pelanggan udah 2 loh, Cak, lumayan kita. Ini satu bapak mau pesan apa? Apa? Jus terong. Gak ada pak, di sini jus lemon semua. Gak ada jus terong ya. Baca tuh lho pak, tulisannya lemonade bukannya terong. Aduh. Iya, mana namanya Hello Kitty lagi. Hello Kitty tapi bapak-bapak. Iya loh. Bentar, ini udah mau habis kak. Oh belum, masih ada nih. Ya sudah masih kalau bisa itu. Ya ini mbak. Oke, mantap sekali. Nah katanya paman kita tadi, Cak, waktu kita percakapan di mobil, kita itu bisa mendapat 2 kali lipat pendapatan di sini, Cak. Wih, gimana tuh caranya? Nah, sini ikut aku. Nah, kita harus selesaiin tantangan yang seperti ini, Cak. Cius kamu? Iya, ayo coba dulu yuk, siapa tahu kamu bisa. Aduh, kenapa sih? Lagi-lagi Obi. Ini gampang sih kalau cuma tantangan kayak gini, Cak. Ini tantangannya easy loh. Eleh. Ketawa aku, iya. Cak. Ya easy sih, easy ya. Ya udah nih aku udah lewat jembatan nih. Nih, aku udah sampai di ujung, Cak. Kamu baru lewat jembatan. Dapat uang aku, Cak, $300. Wah, banyak banget. Loh, iya loh, beneran loh. Widih. Kamu juga dapat kan? Dapat. Ayo kita ke yang selanjutnya, Cak. Di sini ada yang levelnya itu medium. Ini uangnya mungkin lebih banyak lagi nih, Cak. Aduh. Bisa lah, gampang kok. Nih. Kamu nggak tahu ya. Aku nih kalau main obi nih langsung demam ya. Aku tahu kok kamu kalau main obi bodoh.
Ini licin banget sih, Bo. Ayo, bisa, sabi. Eh, monyong. Ah, tuh kan aku jatuh kan, licin banget loh. Ya Allah, Cak. Alah, aku juga. Apa kamu udah tak bilang toh ini tuh susah. Nyenggol dikit aja enggak bisa loh. 2000 years later. Ah, Cak, aku kayaknya menyerah. Mendingan aku cari uang dengan cara berjualan aja. Ya udahlah, karena aku adik yang setia, aku juga bunuh diri nih. Ya, harusnya gitu sih. Kalau mau coba ini nih yang hard nih, Cak. Ya Allah, aku ngelihat aja udah mau ini ya, pingsan ya. Ya, siapa tahu yang hard lebih gampang daripada yang medium. Mana ada ini awalnya aja udah susah gini loh. Enggak sih, bisa sih ini tuh. Ini kalau yang ini sih, ini bakalan GG juga dianya nih. Tuh kan, udah gak usah. Susah. Potoy dia guys. Hah, di sini malah sudah ada pelanggan yang menunggu kita. Malah kita kesana kemari tadi. Ya sudahlah guys, kalau begitu aku pengen cari pekerja aja nih. Si Caca lambat banget untuk bantuin kerja. Ini ada pelanggan lagi nih. Cak, aku sewa pekerja ya. Oke, nih aku bawa duit nih, Bo. Tadi aku menang nih. Aku mau beli kasir satu sama picker satu. Ah, oh, pickernya dua malahan itu. Nah, jadi Cak, di belakang itu sudah ada yang panen-panen nih, Cak. Kamu sekarang kerjanya ngapain? Tinggal mantau jadi mandor. Betul. Ini yang aku beli tadi dua apa ya? Kasir apa? Itu ya, picker ya. Coba aku lihat, Cak. Oh, kayaknya tadi baru satu kasir ya. Sekarang aku pakai dua picker, Cak. Jadi dua nih pekerjaku di belakang nih. Lihat nih, satu lagi nih. Baru hadir nih, Bapak Samsul. Mana? Ini, Bapak Samsul lagi kerja. Kerja yang bener ya, Pak? Gak bener kok aku pecat kalau dua bulan di sini ya. Astaga, galak banget loh. Ya, gak apa-apa lah. Memang kita harus galak-galak. Ini pohonnya udah gundul semua loh. Ini harus tambah pohon lagi satu kali ya, supaya mereka bisa kerja dengan baik, Cak. Ini satu lagi nih, biar gak boleh ganjil, Bo, pamali. Uang tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Dikira udah ada duit apa ya? Ini ya, ini baru aku mau buat ini lemonnya ini. Ini kita juga satu di sini harusnya perlu chef juga ini, Cak. Kamu makan-makan lemon ya? Bo, enak banget, seger, Bo. Jangan, Cak. Ini kita itu masih merintis loh, Cak. Ya elah, Bo, itu banyak banget loh. Aku makan 10 juga gak tahu lah si paman. Ini usaha udah dikasih kita. Gak usah berharap sama paman lagi. Oh, ya sudahlah. Itu di belakang orang kerja juga udah pada bagus semua ya. Apakah kita perlu pekerja lagi, Cak? Jadi apa, tergantung. Ini kasirnya tapi cuma dua sih. Kita ini perlu satu, Cak. Itu namanya juicer. Juicer itu adalah orang yang buat-buat ini. Ya, betul. Yaudah, sekali. Itu aja. Beli itu aja, beli itu. Tidak cukup duit ya, kita tunggu bentar lagi ya. Oke, tunggu dulu. Nah, sambil menunggu uangnya cukup, Cak, kita beli-beli dulu yang di sini nih. Apa nih, bucket. Wow, ini kita jualan lemon mentah juga, Cak. Oh, bisa dibeli juga lemon mentahnya. Iya, kukira paman bilang cuma buat jus doang. Ternyata bisa juga untuk lemon kayak gitu. Widih, mantap. Ya, nah di sini tuh harganya udah naik tuh 50 Celsius. 50 Celsius katanya dolar. Oh iya, dolar maksudnya ya teman-teman ya. Kok Celsius, sudah kayak pelajaran kimia aja Celsius. Dia kira suhu kali guys. Ya maklum guys, lupa guys. Ini aku buatin dulu ya. Ini kalau kita nggak ambil-ambilin begini, Cak, ini si kasir kita nggak bisa itu. Nggak bisa apa? Nggak bisa ambil sendiri dia. Ya ampun. Katanya kakinya udah dilem yang di tempat kuning-kuning ini loh. Aduh, berarti kita tetap harus ngambil nih. Iya dong. Nah, selanjutnya baru bangun pohon di belakang ini, Cak. Soalnya pohonnya udah pada gundul nih. Sekarang pohon kita sudah 6 biji, Cak. Wih, udah banyak banget. Iya. Udah cukup belum, Bo, duitnya? Belum sih. Nah, ini aku tunggu. Aduh. Bangun garden-gardennya dulu di sini, Cak, supaya tempat kita itu rindang. Widih, bagus tuh. Otomatis. Nah, di sini kita bangun ininya juga, Cak, nih. Kok bangun, maksudnya buatin jusnya. Apa nih? Gak ada yang berubah. Ya, itu cuma pohon doang. Astaga. Murah kok, gak apa-apa. Nah, ini nanti, Cak, kalau kita udah ada orang yang pembuat jus ini, kita baru bisa jalan-jalan ke tempat paman kita. Oh, gitu. Oke lah. Nah, Cak,
setelah beberapa menit menunggu, uangnya sekarang sudah ada 7.400. Nah, sekarang kita beli ini nih, si juicernya. Loh, kok belum bisa ya? Wah, itu kurang kali uangnya. Coba kamu bisa ngitung uang nggak? Wah, ini kayaknya no spot available. Itu apa artinya? Nggak ada tempat yang tersedia. Oh, kamu mungkin harus upgrade satu lagi, Bu. Apaan tuh? Jadi tempatnya tuh penuh. Kamu harus bikin tempat juicer gitu 2 biji. Oh, tempat juicer begini. Betul. Di mana? Ya, nggak tahu di mana, kek. Nggak ada emang bikinnya. Nggak ada, ini cuma pet. Eh, ini kah? Ini kali. Bukan, ini cuma jalanan doang. Waduh, di mana ya? Atau kita upgrade dulu semua pohonnya. Oh, coba. Nah, ini kita upgrade juga ini rumput-rumputnya. Kalau rumput-rumput mah ini murah. Berapa? 80. Oh, ya udah, oke. Nah, ini lemonnya juga kita tambah ya. Oke, mantap. Atau kita tambah dulu pekerja pikernya ini, Ca. Karena pekerja pikernya ini masih minta dibeli. Tapi itu pikernya udah 2, Bu. Ih, udah 4 malah. Ya, itu udah aku tambah 4. Tapi tetap juicernya belum bisa dibeli. Nah, ini berhubung belum bisa, Ca, mendingan uang ini kita pakai upgrade semuanya aja yang ada di sini, Ca. Ya udahlah kalau gitu. Nah, ini berarti ini untuk kali ini kita itu sebenarnya udah full upgrade di sini, Ca. Pekerja udah semua, di sini juga udah semua. Gak ada yang belum kita ini, Ca. Belum ada yang belum kita upgrade, semuanya sudah selesai. Kenapa gak bisa ya? Ah, itu yang bikin aku bingung. Kalau gitu kita coba lihat toko paman kita yuk. Ini ada tulisannya extend plot, Ca. Oh, mungkin ini kali. Nah, ini dia, baru kebuka. Nah, kan, bener kan? Nah, ini baru. Aduh, nah di sini kayaknya kita perlu karyawan lagi nih, Ca. Juicernya udah kebuka sekarang. Nah, beli, cukup nggak uangmu? Nggak cukup dong. Aduh, kismin. Yaudahlah, kita ke tempat paman aja lah, mana tahu kita dikasih duit, Bo. Bentar, aku stok dulu di sini. Nah, setelah kita stok, baru deh kita pergi ke tempat paman kita. Let's go. Ini ngomong-ngomong, Ca, ya, ini sebelum kita pergi ke paman, kita lihat dulu nih, ini untuk apa nih? Lah, kok kamu bawa? Oh, itu buat diisi ulang dong. Itu kan ini, apa namanya, dispenser gitu. Ini kayak galon ya? Iya, sejenisnya. Oh, kayak gitu. Oke, ulang. Nih, kayak gini, kita isi. Sampai full, ini lama banget muternya ya. Sabarlah. Loh, kok nggak keisi ya, Ca? Tapi tadi pas ditaruh penuh loh. Mana, ini nggak ada nih. Kalau gitu nanti kita ini aja, Ca, beli juicernya. Kalau gitu sekarang kita ke paman dulu yuk. Kita lihat punya paman gimana. Let's go. Waduh, kamu lihat punya paman, Ca, gede banget. Wah, ini mah udah bukan kebun lagi. Ini tuh udah kayak apa ya, Bu, namanya toko. Wah, diam-diam di Bro Kevin kelihatan miskin padahal dia kaya. Wow, ini kayaknya pabrik ini, Ca, permen lemon. Benar. Oh my god. Diam-diam di sini ternyata kaya raya ya, paman ya. Waduh, di Bro Kevin dia ngurusin kuda. Ternyata di sini usahanya jalan semua, Ca. Ih, mantap ini mah, Bu. Ya udah, kalau gitu kita minimal beli pekerjaannya lah. Ayo, Ca, let's go. Let's go. Nah, sekarang kita langsung beli aja juicernya nih, Ca, 4.000. Wih, keren. Nah, mana tuh orang? Oh, ini dia, Ca, lagi kerja. Loh, kok mirip tukang bangunan ya? Iya, kok mirip tukang bangunan? Ini Pak Builder atau gimana nih? Iya, lebih mirip tukang bangunan daripada tukang juicer, guys. Lah, itu terus kerjanya ngapain nih? Bengong itu. Hei, kamu aku beli mahal-mahal 4.000 ya, dari tadi kutungguin. Kok nggak kerja, malah diem-diem. Nah, ini baru keisi nih, Ca. Wih, mantap. Udah berapa duitmu? Ya, baru 1.000-an sih. Tapi ya lumayan lah. Ini lebih mahal daripada cuma jus-jus tadi itu. Cuma ini... Aku habis jalan-jalan. Ini rada-rada nge-lag ini tapi, Ca. Ya ampun, toko masih kecil aja udah nge-lag loh. Iya, ini dia udah mulai kerja nih, juicernya nih.
ini mereka di depan lagi nunggu nih. Tuh, di sebelah sini lagi. Ini mah kita butuh karyawan untuk melayani mereka lagi. Ya udah kamu beli aja kasirnya, Bo. Dikit lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita beli satu kasir untuk di sini, Ca. Mantap, satu lagi nih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beli lagi kasir yang kedua untuk plot yang ini ya. Nah, sekarang kasir kita udah dua, Ca. Udah bisa menghasilkan uang ini. Wah, mantap, mantap. Kurang apa lagi nih? Ya, boleh lah. Ini bagian atap juga udah ku beli. Ini kita udah bisa tinggal tidur nih, udah bisa dapat duit nih. Hah, udah tenang belum kamu mau malam mingguan? Wah, sudah pasti tenang dong. Dan aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang kaya lagi. Karena sekarang aku sudah kaya. Eh, bayaranku jangan lupa ya. Yang mana tuh ya? Kabur! Kabur! Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.